Dengan penutupan gawai ini, masyarakat adat menjadi masyarakat adat yang bermartabat, berdisiplin, dan mematuhi aturan-aturan kearifan lokal dan aturan pemerintah. Amin. Amin. Hari ini kegiatan gawai makan nasi baru, tapi hari ini adalah penutupannya. Ya, sudah berlangsung sekian hari, dan hari ini saya diundang untuk menutup gawai atau kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan di kegiatan ini esensi pemaham terhadap gawai ini tidak disalahgunakan. Ya, karena tradisi memang tradisi syukuran kepada Sang Pencipta, penompa, jupata oleh masyarakat adat itu sendiri. Jadi kalau ada tradisi kebiasaan lain, misalnya judi dan lain sebagainya, itu bukanlah bagian daripada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam setiap tahun dalam konteks gawai ini. Harapan kita kemurnian pelaksanaan kegiatan gawai ini harus dijaga oleh masyarakat adat secara keseluruhan, ya, terutama di Kabupaten Sanggau.